Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله النور المنهم للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. الحمد لله سكلا كجال بدي شكر كتاب حديث الله سبحانه وتعالى لما نعم هذه الكتاب سيبريكم وطلبان جام سحاة والعافية. Selalu dipayungi dengan hidayah dan taufik dari Allah sehingga ringan langkah kita menuju ke masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita bareng-bareng beriktikaf dan mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita masih meneruskan pembahasan tentang tafsir dari surah Yasin sampai pada ayat inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlun nar amma fihi ahlun nari,
mereka sudah sibuk dengan kenikmatan Allah, lupa dengan apa yang menimpa pada ahli neraka. Kita kan kalau merasakan dan mendengar orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, saudara kita masuk ke dalam surga ya Allah, berarti kita merasa senang. Berarti kita masuk bareng-bareng sekeluarga ke dalam surga ya Allah. Tapi kalau ada sebagian yang masuk neraka, ada sebagian yang enggak ikut rombongan masuk ke surga, ternyata dia justru dibawa ke dalam nerakanya Allah, otomatis selaku orang tua, selaku saudara, kita akan merasa sedih. Tapi ketika sudah masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan kenikmatan dan jamuan dari Allah, mereka sudah melupakan itu semua. Sudah lupa dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mimma yatalazzaduna bihi. Dilupakan dengan apa yang sudah mereka rasakan dari kenikmatan, kelezatan yang Allah suguhkan di dalam surganya Allah. Kaiftidhadil abkar, seperti contohnya dari suguhan surga adalah iftidhadil abkar itu ketika kita malam pertama, itu namanya iftidhadil abkar, memecahkan keperawanan. Iftidhadul abkar. Karena salah satu kenikmatan surga, kita diberikan istri dalam bentuk bidadari. Si syughuli la syughla yud'iduna fihi. Sehingga ahli surga itu kesibukannya tidak membuat mereka merasa capek. Tidak merasa capek, tidak merasa penat, tidak merasa bosan. Li'annal jannata, karena surga itu la nasoba, tidak ada kecapean fiha, di dalam surga. Beda dengan neraka. Beda dengan dunia. Kalau dunia itu bisa diistilahkan darussa'i, tempatnya orang berusaha untuk mendapatkan apa saja. Orang yang selama masih hidup di dunia, dia harus berusaha. Sedangkan surga itu adalah darut tolak, tempatnya orang meminta tanpa harus berusaha. Itu bedanya dunia dengan surga. Kalau surga sekali terlintas dalam hati kepengen apel atau kepengen apa, sudah datang. Itu surga. Karena darut talab, tempatnya kita meminta. Minta apa saja terwujud. Tidak ada istilah mustahil. Mustahil itu adalah permintaan yang tidak bakalan bisa terwujud, itu mustahil. Tapi kalau di dunia, sekecil apapun yang kita butuhkan, kita harus berusaha. Orang pengen makan, ya dia berusaha jalan ke dapur, berusaha ngambil piring, berusaha ngambil nasi, ngambil lauk pauk, kemudian dia berusaha menyuapkan nasi itu ke mulutnya sendiri. Orang pengen hidup nyaman, dia harus bekerja. Biar tentram keluarga, beli rumah. Biar lancar kemana-mana, beli transportasi. Dan begitu seterusnya. Jadi segala sesuatu itu harus diupayakan. Itu kehidupan di dunia. Tapi kalau di surga,
itu tidak ada yang namanya upaya untuk mewujudkan sesuatu. Tinggal kita ngucap itu sudah datang. Nah, ini bentuk dari jamuan yang Allah berikan kepada ahli surga. Maka li'annal jannata lan nasoba fiha. Di dalam surga itu sudah tidak ada yang namanya capek, itu sudah enggak. Capek itu adalah rasa yang pernah kita rasakan di dunia. Tapi kalau di surga yang namanya capek sudah tidak ada. Bosan apa terus tentu sesuatu yang tidak mengenakan, perasaan yang tidak mengenakan ini sudah enggak ada lagi. Fakihun na'imun, dan mereka menikmati segala jamuan yang sudah Allah berikan kepada ahli surga. Jadi sampai sibuk, sibuk menikmati jamuan dari Allah. Hum, mereka ahli surga, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka, fi dhilalin, berada di dalam naungan, fi dhillah au fi dhillin, atau berada di dalam naungan, la tusibuhumus syamsu, yang tidak terkena sinar matahari. Jadi di mereka itu berada di tempat yang teduh, di tempat yang adem. Alal araiki, mereka bersantai-santai di atas dipan. Jamu arikah, araik ini bentuk jamak dari kata tunggal arikah. Arikah satu, dipan satu. Kalau dipannya banyak, araik. Berarti dipannya itu berjejer. Wawa as-sarir, arikah itu adalah kasur atau apa namanya, dipan, kasur, tempat kita lagi nyantai itu. Jadi ahli surga itu lagi nyantai-nyantai semua di atas tempat duduknya. Muttaqiun, sambil bersandar. Nah, ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana orang-orang ahli surga itu dengan istri-istri mereka. Mungkin akan timbul pertanyaan, bidadari itu kenapa kok cuma didapatkan oleh orang laki-laki? Terus kalau perempuannya dapat apa? Karena yang dijanjikan itu adalah Hurul Ain, surga apa, bidadari. Terus perempuan ini dijanjikan apa untuk masuk surga itu? Kalau laki-laki sudah jelas, masuk surga dapat bidadari. Perempuan masuk surga dapat apa? Tidak ada istilah bidadara. Maka di sini ada ulama yang memberikan penjelasan. Kenapa laki-laki yang dijanjikan bidadari, bukan perempuan dijanjikan bidadara? Karena pertama, laki-laki ini adalah qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah orang yang membimbing wanita, yang mendidik wanita, yang menjaga wanita. Kalau suaminya pandai mendidik istrinya, berarti istrinya nanti akan ikut dia masuk ke dalam surga dan menjadi bidadari. Itu pertama. Karena laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab keselamatan seorang istri itu bagaimana
suaminya mendidik istri tersebut. Dalam hal ini adalah wanita. Seorang ayah bagaimana mendidik anak perempuannya. Seorang suami bagaimana mendidik istrinya biar selamat dunia dan akhirat. Kalau selamat istrinya sampai masuk ke dalam surga, maka istrinya ini menjadi ratunya bidadari. Jadi ada perbedaan tampilan antara bidadari surga sama istri yang menjadi bidadari. Itu beda. Seperti seorang raja punya permaisuri, punya pelayan. Otomatis raja itu fokusnya kepada permaisuri. Adapun bidadari-bidadari surga itu ya pelayan, dayang-dayangnya itu. Dan yang paling cantik dari semua bidadari itu ya permaisuri. Dari semua pelayan itu pasti yang paling cantik permaisuri. Istri kita kalau bisa dia bareng-bareng masuk ke dalam surga, maka Allah jadikan istri itu menjadi ratunya bidadari. Paling cantik dari semua bidadari. Jadi begitu. Jadi perempuan itu tidak dijanjikan mendapatkan bidadara, tapi dia akan dijanjikan akan menjadi ratunya bidadari. Jadi perempuan masuk ke dalam surga kalau memang dia belum nikah, maka dia akan dinikahkan atau dijadikan sebagai ratunya laki-laki yang ketika meninggal belum nikah. Kan banyak juga kan laki-laki yang belum nikah sudah meninggal, maka dia mendapatkan istri seorang perempuan ahli surga yang Allah jadikan sebagai bidadari, kemudian jadi istrinya dia di surga. Sehingga ada perbedaan tampilan antara bidadari yang berasal dari istri kita dengan bidadari surga. Bahkan ada yang menerangkan kenapa istri kita itu menjadi ratunya bidadari, sedangkan bidadari surga itu kalah kecantikannya dengan istri kita. Karena pertama, perempuan surga, perempuan di dunia, orang-orang apa, istri-istri kita, perempuan-perempuan muslimah kita, mereka merasakan pahit manisnya menjalankan syariat agama. Sedangkan bidadari surga sama sekali tidak pernah. Mereka sudah diciptakan berada di surga, tapi yang menempuh jalan untuk sampai ke surga maka tentu mempunyai kelebihan. Perempuan, bagaimana dia, bagaimana mereka merasakan tantangan memakai jilbab, itu kan tantangan juga. Ketika dia bekerja, yang lain gak pakai jilbab, dia pakai jilbab, itu kan harus butuh kekuatan mental, prinsipnya harus kuat. Belum lagi dia digosipin sama tetangga, menjadi seorang istri diomongin orang. Belum lagi bagaimana dia harus nurut sama suami, melayani suami, patuh kepada suami. Ini kan membutuhkan apa? Menguras pikiran dan perasaan. Sehingga beban-beban yang pernah dirasakan oleh wanita di dunia, kemudian dia menjadi ahli surga, maka Allah jadikan wanita-wanita itu sebagai ratunya bidadari.
Sebaliknya kalau ada seorang istri yang berani membangkang kepada suami, melawan suaminya, tidak patuh kepada suaminya, berani berkata kasar kepada suaminya, ini bidadari surga yang sudah tahu bakal jadi istrinya ini suami, ini laki-laki. Jadi laki-laki masih di dunia, laki-lakinya masih di dunia. Itu bidadari surga sudah tahu, itu bakal suami saya nanti di surga. Ketika ini suami diomelin sama bininya, ini bidadari surga cemburu. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan seperti itu. Sehingga bidadari surga itu sampai mengatakan, semoga Allah membinasakan engkau wahai sang istri. Ingat, suamimu itu hanya sementara menjadi tamu dalam kehidupanmu. Sebentar lagi dia akan berpindah kepada kamu. Paham maksudnya? Namanya hidup kan gak lama. Namanya rumah tangga tidak lama. Ketika suami diomelin sama bininya, itu bidadari surga ngomong. Tapi kan kita juga gak dengar. Cuma bidadari surga itu mengungkapkan kecemburuannya dalam bentuk, ingat wahai istri, suamimu itu hanyalah seorang tamu yang singgah di kehidupanmu hanya sementara waktu. Selebihnya dia akan berpindah ke dalam, mereka akan berpindah menuju kepada kamu dan menjadi suami kamu. Jadi bidadari itu ngelihat kita diomelin bini, itu cemburu kan? Makanya istri jangan sampai ngomelin bini kita, karena kita punya cadangan di surga. Nah, jadi ahli surga itu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Jadi perempuan-perempuan yang ada di dunia ini, ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, mereka akan dijadikan sebagai permaisurinya ahli surga. Lalu mungkin kita akan timbul tanya, apakah nanti ada kecemburuan antara permaisuri dengan bidadari-bidadari yang lain? Seperti halnya kita ketika barangkali dalam kehidupan ini punya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, otomatis kan jarang akur. Yang satu cemburu, yang satu minta ini, yang satu minta itu. Apakah terjadi seperti itu di surga? Namanya perempuan kumpul jadi satu, jadi istri kita semua, kira-kira ada kecemburuan apa enggak? Di dalam surga itu yang namanya iri, dengki, cemburu itu sudah dicabut oleh Allah. Enggak boleh masuk ke dalam surga. Wa nazana, kami sudah mengangkat min hille. Hil itu cemburu, iri, dengki. Itu sudah dicabut dari hati ahli surga. Sehingga tidak ada yang namanya kecemburuan kepada sesama bidadari. Umpama dikumpulin satu tempat, itu gak ada yang pengen saingan satu sama yang lain, gak ada. Semua berusaha melayani kita sebagai suami. Bayangin. Jadi gak ada yang cemburu, gak ada yang berantem, gak ada yang rebutan sama kita, itu gak ada. Semua tenang, semua satu perasaan, pengen menyenangkan suami. Walahum, dan bagi ahli surga, fiha di dalam surga, ma yadda'un, tidak perlu repot-repot, ai yatamannaun, tinggal berangan-angan saja, masih dalam pikiran saja, itu sudah datang apa yang ada di dalam pikiran.
Jadi umpama pengen surga, pengen apel itu enggak perlu datang ke pohon apel kemudian kita manjat, itu enggak perlu. Itu datang sendiri. Kutufu hadanya. Itu namanya buah-buahan itu mendekati kita sendiri. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang mengalir madu yang begitu murni. Dan banyak lagi disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis tentang bagaimana kenikmatan surga. Jadi enggak, yang namanya usaha itu sudah enggak ada di sini. Yang kita impikan itu terwujud seketika. Terus salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun, salam sejahtera. Salam sejahtera ini adalah ucapan min Rabbir Rahim, dari Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau kita lagi bertamu ke rumah orang, maka tuan rumah akan mengatakan alhamdulillah. Apa, umpama kita datang ke rumah orang, alhamdulillah rumah kami mendapatkan kemuliaan karena kedatangan ustaz, karena kedatangan Pak RT, karena kedatangan Pak Haji. Rumah kami merasa apa, diberkahi dan seterusnya. Ini wujud ketika tuan rumah itu mengungkapkan kegembiraan karena bisa menjamu tamu yang datang ke rumah. Ini yang ngucapin salam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahli surga berada di dalam surga, Allah mengucapkan salam, salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, kita umpama mengilustrasi lebih panjang lagi. Saat kita mendapatkan salam dari orang yang kita cintai, kira-kira berapa hari hilangnya ingatan itu? Umpama kita punya kekasih, kemudian dia nitip salam ke kita, itu kira-kira ingatan kita tentang kejadian itu berapa hari kira-kira? Apa bisa jadi gak hilang-hilang sampai sekarang keingetan terus? Itu baru manusia yang ngucapin, itu baru nitip salam. Apalagi kalau langsung mengucapkan salam kepada kita. Kira-kira kalau ada yang mendapatkan kenikmatan bisa bermimpi dengan orang soleh, kemudian orang soleh di dalam mimpi itu mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, itu kira-kira berapa hari kita keingetan terus? Itu baru dalam mimpi ketemu orang soleh mengucapkan salam. Lebih tinggi lagi ketika kita dapat kenikmatan bisa bermimpi ketemu dengan sahabat Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengucapkan salam dalam mimpi, assalamualaikum. Itu kita seharian mungkin kita gak bisa tidur lagi, keingetan terus. Lebih tinggi lagi kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Itu kira-kira bagaimana perasaan kita? Dan itu masih di dunia. Itu masih di dunia. Sekarang yang ngucapin salam adalah Allah Subhanahu wa taala.
sudah dikasih nikmat dalam surga, terus mendapat ucapan salam dari Allah, maka nikmat yang lain itu seakan-akan tidak ada rasanya. Namanya bidadari, namanya fasilitas yang begitu luar biasa itu seakan-akan teringat-ingat dengan ucapan salam. Salam. Dan Allah mengucapkan salam kepada ahli surga itu adalah bentuk nikmat yang luar biasa yang dirasakan oleh ahli surga. Dan itu gak bakalan hilang. Keingetan terus. Keingetan terus. Mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyakulu lahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan lahum kepada ahli surga salamun alaikum, salam sejahtera kepada kalian semua. Jadi kenikmatan yang luar biasa ini dirasakan oleh ahli surga, sehingga ada sebagian ulama ketika ditanya, kenapa, apa yang kita rindukan, apa yang kita rindukan sampai kita kepengen masuk surga. Ketika ulama ditanya seperti itu, beliau mengatakan, fiha Rasulullah. Aku kepengen masuk surga itu karena di dalam surga itu ada Rasul. Jadi kepengen masuk surga itu karena pengen bareng berada di dalam surga bersama Rasul. Kalau lebih tinggi lagi, ketika Rabi'ah Adawiyah ditanya apa, mengungkapkan perasaan cintanya kepada Allah, sampai-sampai beliau mengatakan, kalau aku ibadah kok cuma ingin dapat surga, mending aku masukin saja ke dalam neraka. Itu beda lagi. Itu ucapan gak boleh diucapkan oleh kita. Ini beda kelas. Nah, kalau Rabi'ah Adawiyah itu adalah seorang perempuan yang cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai enggak memandang itu surga itu nikmatnya kayak apa, enggak memandang. Yang dia tuju adalah Allah, bukan surga. Sehingga dia mengatakan, kalau aku ibadah tujuanku kok cuma mendapatkan surga, pengen masuk surga, mending masukkan aku ke dalam neraka. Bahkan ada perkataan lain dari beliau, kalau aku dimasukkan ke dalam neraka tapi engkau ridho kepadaku ya Allah, aku terima. Ini beda lagi. Yang dia inginkan adalah keridhaan Allah. Mau dimasukkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, itu sudah bukan urusanku. Yang penting engkau ridho. Ini perkataan hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau kita, maka yang pasti kita kepengen masuk surga. Walaupun amal kita enggak sebanding dengan nikmatnya surga. Oh, yang kayak Abu Nawas itu, ilahi lastul firdausi a'la, ilahi wahai Tuhanku lastul firdausi, aku ini tidak pantas, bukan kelasku,
bukan kelasku, Firdausil A'la. Masuk ke dalam Firdaus yang tinggi itu bukan kelasku. Wala aqwa 'alan nari, tapi aku enggak kuat. 'Alan nari berada di dalam neraka jahanam. Masuk surga aku bukan kelasnya. Tapi kalau dimasukkan ke neraka aku enggak kuat. Kan orang membingungkan. Masuk surga enggak pantas karena ibadahnya enggak sebanding. Masuk neraka pantas sebenarnya tapi enggak kuat. Pantas masuk neraka karena banyak maksiat, tapi enggak kuat siksaan neraka. Fahabli, maka tolong engkau berikan kepadaku taubatan. Taubat, berikanlah taubatmu kepadaku. Waghfir dzunubi, dan ampunilah segala dosa-dosaku. Fa innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, ghafirudz dzanbi, zat yang maha mengampuni dosa, al-'adzimi, yang sangat besar. Jadi bentuk dari i'tiraf, makanya syair itu dikasih judul al-i'tiraf. Arafa, mengetahui. I'tarafa, mengakui. Kalau arafa, mengetahui. I'tarafa, mawas diri. Mengetahui kelasnya dia sendiri. Makanya i'tiraf itu adalah pengakuan. Al-i'tiraf, pengakuan, pengakuan dosa dari seorang hamba. Dunubi, dosa-dosaku mislu a'dadir rimal, dosaku itu bisa sebanyak butiran pasir. Apa itu? Wa dzanbi zaidun kaifa ihtimali, dosaku itu tiap hari bukan berkurang tapi justru bertambah. Tiap hari itu bukannya dosanya berkurang tapi bertambah banyak. Bagaimana kaifa ihtimali, bagaimana aku mampu menanggungnya? Sampai akhirnya ilahi abdukal fakir ataka, inilah hambamu yang fakir ilmu, fakir pahala, fakir amal soleh, datang kepadamu. Sampai akhirnya, kalau bukan engkau ya Allah yang mengampuni segala dosa ini, terus aku mau minta ampun kepada siapa? Ini yang membuat syair ini luar biasa. Jadi dia muter-muter ceritanya. Intinya sih pengen dapat ampunan Allah, tapi namanya orang lagi mengaku dosa, mengaku kesalahan, dia mengungkapkan apa yang sudah dia alami. Maka disinilah namanya dalam beribadah kepada Allah itu ada kelas-kelasnya. Ada kelasnya pencari surga. Ya seperti kita ini pencari surga. Pokoknya amal ibadah itu pengennya dapat ampun, dapat pahala. Pengennya dapat surga. Ada yang kepengen masuk surga karena pengen bareng sama Nabi. Ada lagi kelas di mana dia terserah mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga, tidak masalah. Yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu. Jadi ada kelas-kelasnya. Dan tidak semua kelas itu cocok bagi kita. Cocok bagi kita itu ya tadi beribadah dengan baik,
mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah kelas kita. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah masuk waktu sholat isya, kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.